enggak lah. Nah, gitu ya. Yang keberapa nih? Yang menu yang mana sih? Itu yang pakai topi. Ini apa tadi? Mewakili apa ini? Artefak yang dilihat. Ini kan tahun 1500-an. Lang. Karena mungkin labur pun di sini cuma ada. Tapi labuan sebenarnya juga ada. Mas, yo, motor itu berangkat dengan apa ya, Mas? Yo. Ramai-ramai. Yo. Enggak bisa buat jauh kita. Iya. Mama Jum sangit. Artinya pemerintah yang akan melakukan paling tidak dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Sejarah ini ternyata bisa yang panjang dalam sejarah peradaban manusia itu sendiri. Nah, dilakukan pada saat apa? Dilakukan dengan secara terjual negara menurut saya. Ini dipersilakan. Alhamdulillah kita di sini bisa berkumpul. Kami berharap di sini pemerintah juga bisa. Cirebon ini per areanya yang memang apakah itu dari masa itu atau mungkin masa-masa sebelumnya yang memang Cirebon merupakan daerah pantai tetapi masih dalam wilayah Pajajaran. Sehingga memungkinkan saja kalau itu memang milik Cirebon 1400-an. Nanti ada dari mana Pak? Pasuhu. Perasaan ataupun apa namanya? Demikian juga setelah kerajaan-kerajaan Cirebon ini lahir juga belum pernah terungkap bagaimana sih hubungan kerajaan Kanoman, kerajaan Kesepuan misalnya atau kerajaan yang lainnya berhubungan dengan kerajaan yang ada di Eropa misalnya atau kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Sebab ini dibutuhkan oleh kita sehingga bisa memunculkan kesadaran sejarah bagi anak-anak kita, bagi masyarakat kita. Jadi apa yang ada sekarang ini dengan pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah, saya menyatakan ini adalah penjualan sejarah secara tidak sah. Penelitian artefak yang telah ada. Keprihatinannya dan mengecam atas langkah atau kebijakan pemerintah yang akan melelang dan menjual harta karun dan benda-benda kuno yang ditemukan di perairan Laut Cirebon. 2. Menuntut pemerintah untuk mencabut kebijakan lelang dan penjualan harta karun dan benda-benda kuno karena merupakan cagar budaya yang harus dilindungi. 3. Meminta pemerintah untuk bertanggung jawab penuh dalam pengangkatan harta karun dan benda-benda kuno yang ditemukan di perairan Cirebon tanpa melibatkan pihak asing. 4. Pemerintah hendaknya menjadikan temuan harta karun dan benda-benda kuno sebagai kekayaan sejarah yang harus dilindungi dan dipelihara kelestariannya dengan cara membuat museum untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelestarian sejarah. Kami yang menyampaikan petisi 5. Komunitas Labuda Cirebon. Yang ditemukan itu Mas ya? Mas, air pembuatan sana ya? Yang mana Mas? Ini. Yang sudah jelas-jelas diangkat dan lagi barang terjadi sampai-sampai tidak terdeteksi di perairan barang-barang purba kala peninggalan zaman dulu. Dalam hal ini adalah para pencari harta karun, dia dengan tahu persis dan pada abad sekian ada kapal yang tenggelam, bahkan membawa tarik korelasinya sejauh mana nilai-nilai daripada sejarah barang tersebut akan dilelang ke luar negeri. Bisa anak laut bukan anak bayi. Barang-barang kuno itu yang dibawa oleh tapi mungkin kalau saya lebih ngelihatnya bahwa ini ada kesalahan mungkin apa namanya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan termasuk ini benda semacam artefak atau apalah namanya.
bagaimana panjang tidak tertiban negara mengelola kelanjutannya. Catatan buruk ini bertambah tentang sempat dicuri bahkan dimanfaatkan oleh para pencari harta karun. Sekarang harta karun saya kira tidak bisa terjadi karena mata rantai ini yang memang tidak bisa kita ini. Karena mau nggak mau Muara Jati itu sendiri adalah tempat dan di situ terjadi transaksi perdagangan kan. Betul. Ya, nah. Tenang aja gitu kan. Iya. Proposal lah, macam proposal. Proposal media kan. Berbicara sosial. Dinaksa. Jalan gula jelalah. Dang-dang gula. Langsing sewangi. Pati Arya. Yang namanya cakar budaya itu harus kita lestarikan, kita jaga, bahkan kita pelihara. Ironis banget kalau toh memang itu harus diperjualbelikan, apalagi ini menyangkut citra bangsa, sangat tidak masuk akal di mana cagar budaya itu atau penemuan-penemuan yang ada di wilayah khususnya di kota Cirebon akan diperjualbelikan. Kalau toh memang akan diperjualbelikan, hendaknya ini dipertanyakan dulu kepada rakyatnya, bila perlu diparipurnakan di dalam DPR RI gitu loh. Enggak semudah membalikan telapak tangan seolah-olah kita menemukan harta karun kemudian kita menjual dengan seenaknya, apalagi dilakukan oleh dengan balai lelang yang disponsori oleh para bule-bule. Ini kan merusak citra bangsa gitu. Kelompok masyarakat Cirebon menolak ya? Oh jelas, jelas sangat menolak hal itu, sangat menolak. Dan juga ini harus ada investigasi sejauh mana keberadaan daripada barang-barang itu dari sisi sejarah ini agak. Iya kan kita ada Muara Jati pada masa itu. Saya pikir otomatis ini bisa menjadi simpul-simpul sejarah gitu. Saya membayangkan mudah-mudahan ke depan ini bisa dibangun satu museum besar gitu. Dan di sana menjadi satu sentral bagi ilmu pengetahuan untuk generasi selanjutnya. Bukan untuk dijual? Untuk dijual. Artinya menolak kayaknya, dijual. Ya sayang aja ya gitu. Sim.